Loh, kan gaya nyanyinya kakak kan gitu. Terlalu manis untuk dilupakan. Lagu terlalu manis itu kan lagu favorit mereka berdua. Yeah, yeah. Tapi lagu apa lagu slang yang bisa kalian nyanyikan berdua dong, coba dong. Apa? Gak bisa karena suaranya beda. Kalau suaranya Mas Kakak itu kan tinggi banget. Kan lu penyanyi juga, berdua kan lu bikin bagus kemarin lagu. Iya. Aurel penyanyi kalau aku kan. Aurel, lah coba Aurel. Coba Mami Nur. Pipi kan bilang. Berisik lah. Lagu apa? Selek apa aja? Terlalu manis aja. Ya, ayo Kakak kita terlalu manis. Ayo Kakak kita nyanyi. Lagunya itu ya, Malam Terakhir. Kok Malam Terakhir? Lagu duet kan? Lagu apa coba? Terlalu manis, oke. Okay. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu. Tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita memang tak saling cinta. Aura, tepuk tangan buat Aura. Keren banget loh, Papa loh. Cemo! Oh, Cemo! Alhamdulillah! Bagi laki-laki, yang namanya suami, mau rezekinya lancar? Mau. Mau sukses? Mau. Bahagiakan istri. Ketika sosok laki-laki membahagiakan yang namanya istri, ketahuilah kebahagiaan yang dirasakan wanita dalam hal ini istri, bisa menarik kebahagiaan keluarga yang lain. Karena tanda kebahagiaan itu, lihat dari istri. Kalau kebahagiaan itu ada senyuman dari istri, maka bahagialah rumah tangga itu. Ingat, istri itu adalah partner. Ketika kita bekerja dan istri ada di dalam pekerjaan itu, yakin istri akan mengingatkan, istri akan mendoakan, dan istri memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Lancarnya karena adanya senyuman. Bahagianya adalah kebahagiaan kita juga. Kalau satu ini gitu. Naik ya gitu. Pakai gitu kan sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata pahala memberikan kepada orang lain itu lebih besar memberikan kepada pasangan sendiri dibandingkan kepada orang lain. Lebih banyak pahala kebaikan ketika kita sedekah kepada keluarga sendiri dibandingkan kita sedekah kepada orang lain. Banyak orang yang sibuk membuat acara santunan anak yatim, membuat acara santunan fakir miskin, tapi dia lupa untuk menyantuni keluarganya yang mungkin masih susah. Kenapa orang lebih senang untuk menyumbang kepada orang lain dibandingkan kepada keluarga sendiri? Karena ketika seseorang menyumbang kepada orang lain, dia akan mendapatkan pujian. Tapi ketika menyumbang kepada istri sendiri, kadangkala istri lupa mengucapkan terima kasih. Kadangkala anak lupa untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Makanya kadangkala ayahnya lebih senang untuk menyumbang kepada masjid. Lebih senang menyumbang kepada orang lain dibandingkan kepada internalnya, kepada orang terdekatnya. Padahal Al-Quran mengatakan, Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah membuat kalian bahagia dengan pasangan kalian ketika kalian menjadikannya mawaddah wa rahmah, cinta apa adanya dan kasih sayang yang disandari kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji untuk membahagiakan. Amin. Atas ini sing satu. Amin. Besi lagi gantian lagi. Nek. Repot nih. Coba. Kalau engkau kan, kalau aku yes. Silakan. Ngapain Ustaz? Berjanji untuk membahagiakan sehidup sesurga. Udah sering Ustaz ngomong. Ayo, sekarang. Oh, aku mau kamu bicara. Pegang tangannya. Gini Ustaz, ya.
Oke. Buat pahala lo ya, usah pegang istri buat pahala ya. Berpegangan suami istri berjatuhan dosa di antara kedua. Masya Allah. Ngapain lo istriku sayang Aurel Hermansyah, semoga aku bisa bahagiain kamu, Amina, dan semua keluarga kita. Pokoknya aku berjanji sekuat mungkin, apapun ujiannya, kita harus lalui bersama-sama. Pokoknya aku sayang sama kamu, Aurel Hermansyah. Dipeluk! Pipi kenapa? Mau ngapain? Pipi pengen peluk. Gak ada pipi-pipian lo, gak ada pipi-pipian. Ya oke. Pipi gak pengen meluk-meluk gitu. Iya. Itu